Kali ini saya berada di depan Backway Scooter Rental Shop. Kali ini saya akan menyewa motor di Jeju. Ini letaknya di Jeju Intercity Bus Terminal depannya. Jadi 100 meter dari terminal bus Jeju Intercity. Mari kita ulas selanjutnya. Inilah interior Jeju Backway Shop, letaknya di depan bus terminal masuk gang ya. Jadi depannya itu ada gang masuk terminal, dekat kurang lebih 100 meter dari Jeju Intercity Bus Terminal. Ini helmnya, ketika kesewa kita memilih helm yang baik menurut kita. Motor yang dirental harganya berbeda-beda. Yang paling ujung PCX itu 40.000 won. Yang sebelahnya itu yang 125cc itu 35.000 won. Yang ini yang 50cc 30.000 won. Jadi beda-beda selisihnya 50.000 won. Ya, ini adalah jenis-jenis motornya yang sewa. Kali ini saya akan mereview Jeju Backway Rental, atau kita bahasanya kita rental sepeda motor. Kali ini saya memilih harga yang 35.000 won. Yang 125 cc dalam 4 hari. Nah, syaratnya adalah yang pertama adalah paspor. Kemudian jenalah International Drive Permit, Drive License, ya di situ. Jadi kita untuk menggunakan motor rental ini lagi pemeriksaan motornya sama pemiliknya, Mr. Lee namanya. Sini sebelum di rental, jadi kondisi ceknya. Kali teman-teman mau ke Jeju, recommended untuk nyewa motor di sini, Jeju Backway Shop gitu.